Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak Ustazah Nurul, satu Maliki. Okay. Semua apa khabar? Sihat ke? Kalau sihat, tunjuk tangan good. Okey, untuk pagi ni kita akan belajar subjek fiqah solat. Okey, saya tak tahu kalau ada yang belum ambil lagi buku ni dekat dekat sekolah, tapi kita akan guna buku kafah yang ni. Okey, buku kafah yang ni. Ni yang baru-baru ni ada pengagihan buku. Cuba cari. Siapa yang ada boleh keluarkan. Yang belum ambil lagi tak apa. Nanti saya akan tunjuk slide. Dah ada. Yang dah ada boleh keluarkan. Okey, yang tak ada tak apa. Yang ada boleh keluarkan. Dia gambar orang solat. Gambar satu keluarga tengah solat. Okey, boleh keluarkan dulu. Okey. Okey, kalau yang dah keluarkan tu boleh buka muka surat 5. Muka surat 5. Dah muka surat 5. Okey, sekarang ni macam biasa sebelum kita mulakan kelas, Ustazah nak kita semua baca doa belajar dulu. Okey, semua orang boleh tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Azhar? Ya. Ke mana? Yang ni. Yang saya tunjuk ni. Gambar keluarga solat. Oh. Okey, yang lain kita sambung baca doa dulu. Okey, tanda tangan sama-sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin amin. Okey, untuk yang baru masuk kita akan guna buku yang ni, buku fiqah solat. Okay, buku kafah. Yang ni namanya buku kafah. Buku bawah seriti. Okay, cari gambar yang ada keluarga solat. Gambar yang ada keluarga solat. Okay. Oh, mana ada? Boleh buka muka surat. Boleh buka muka surat 5. Muka surat 5. Tak apa, yang tak ada Ustazah akan buka slide. Yang ada boleh buka buku muka surat 5. Okey, sekarang saya akan buka slide sama macam dalam buku awak. Tazah. Ya, kenapa? Tazah dahil aku.
kalau saya ayah saya dekat saja dengan sekolah saya. Ya, ha, nanti boleh ambil. Ha, okey. Okey, semua sekali dah buka muka surat 5. Kalau dah, semua boleh tutup mikrofon. Okey, dah. Okey, dekat muka surat 5 kita akan, hari ni kita akan belajar tajuk. Ha, tajuk. Apa dia? Okey. Dah ke? Okey. Kalau dah, Saza nak mula mengajar. Okey, semua boleh tutup mikrofon. Okey. Apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah tajuk yang warna biru ni. Dekat kotak warna biru buku awak ni ha, kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tajuk yang kedua iaitu tajuknya adalah solat tiang agama. Okey, kita akan belajar tajuk solat. Solat tu tiang agama. Okey. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, tengok dekat buku awak kotak warna putih. Okey, tengok dekat buku awak kotak warna putih. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islamu wa amuduhu solah." Okey, maksudnya apa? Okey, maksudnya yang bawah ni, kepala urusan kehidupan ini adalah Islam. Okey, dalam hidup kita ni, kepala dia macam kita. Kalau kita manusia ada kepala, ada tangan, ada kaki, kan? Okey. Tapi kalau dalam hidup kita ni, okey, kepala urus kepala kehidupan dia maksudnya yang paling utama bukan kepala bukan kepala yang ni. Kepala dia adalah Islam, agama Islam. Okey. Dan tiangnya adalah solat. Jadi yang paling penting dalam hidup kita ni adalah agama Islam. Betapa pentingnya kita menganut agama Islam. Okey, kita sebagai orang Islam dan tiangnya adalah solat. Okey, sebagai orang Islam yang paling penting kita kena buat dalam hidup kita adalah kita kena jalankan perintah Allah iaitu solat. Okey, jadi solat ni adalah dia termasuk daripada rukun Islam. Okey, siapa yang boleh bagi tahu Ustazah? Okey, siapa yang boleh jawab soalan Ustazah, dia boleh buka mikrofon. Solat ni, Ustazah nak tanya, solat ni siapa tahu solat rukun Islam yang keberapa? Siapa boleh jawab buka mikrofon? Solat rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam ada 5, yang keberapa? Ya, yeah. Saya dengar dia jawab yang kedua tadi. Okey, lagi yang keberapa? Siapa boleh jawab lagi? 3. Nanti kita tengok. Saya tak boleh, Ma. Nanti kita tengok jawapan awak betul ke tak. Okey, dah boleh tutup semula mikrofon. Terima kasih kepada yang jawab soalan Ustazah. Okey, jadi... Okey dah, boleh tutup mikrofon. Okey, boleh tekan butang mute. Okey dah. Okey, jadi untuk soalan Ustazah tadi, solat tu rukun Islam yang keberapa? Jawapannya adalah ding 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 ding. Okey, solat tu adalah rukun Islam yang kedua. Okey, solat adalah rukun Islam yang kedua. Okey, jadi siapa yang jawab 2 tadi? Apa? Allahu Akbar. Buku fiqah solat. Buku warna biru. Tak tahu awak dah ambil ke belum. Buku ni baru dibagi hari tu. Buku gambar satu keluarga solat. Warna biru. Fiqah solat. Buku kafah. Buku kafah, okey? Buka muka surat 5. Yang baru masuk, buka buku fiqah solat muka surat 5. Okey, Saza nak sambung tadi. Okey, jadinya solat tadi adalah salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam ada 5 perkara.
Okay, kena ingat. Macam mana awak solat 5 kali sehari, macam tu jugalah rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Jangan tertukar rukun Islam dengan rukun iman. Okay, sebab hari tu saya ajar kelas tahun 1 Syafi'i, dia ada tertukar rukun Islam dan juga rukun iman. Okay, apa yang awak kena ingat, rukun Islam ada 5 perkara. Okay, rukun Islam 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Syahadah. Yang kedua adalah solat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, bayar zakat. Yang kelima, menunaikan haji. Itu adalah rukun Islam. Okay, rukun iman ada 6 perkara. Rukun iman ni yang awak tertukar tu yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, malaikat, semua tu. Itu rukun iman. Ada 6. Okay, jadi rukun Islam ada 5 perkara. Okay, kita tengok dekat gambar dalam buku teks awak. Okay, tengok gambar dalam buku awak tu. Okay, solat itu tiang agama. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Ingat, solat bukan rukun Islam bukan rukun Islam yang pertama. Yang pertama mestilah mengucap 2 kalimah syahadah. Macam mana mengucap 2 kalimah syahadah? Okay, yang ni selalu awak sebut dalam, ya. Ya, kenapa? Buku. Buku yang ni. Tak jumpa lagi ke buku mana? Buku yang ni. Buku yang ni buku surat 5. Buka buku surat 5 ni. Macam yang Ustazah tengah tunjuk ni dekat skrin ni. Ada gambar orang solat, puasa. Buka buku surat 5. Okey, Ustazah nak sambung. Ada iklan dia lagi tadi. Okey, Ustazah nak sambung. Mengucap 2 kalimah syahadah ni, apa kalimahnya? Ni yang selalu awak sebut dalam solat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tu awak selalu sebut dalam solat awak, dalam tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Jadi itu adalah kalimah syahadah. Tu adalah rukun Islam yang pertama. Okey? Okey, itu kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Allah sahaja Tuhan yang kita berhak sembah. Tak ada Tuhan lain. Allah sahaja. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tak ada Nabi lain selain Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Okey. Nabi kita ada, Nabi dan Rasul ada 25 yang wajib diketahui. Nabi yang terakhir, Nabi kita sendiri adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tak ada lagi Nabi lain yang lepas Nabi Muhammad. Kalau ada orang tiba-tiba cakap dekat awak, saya adalah Nabi selepas Nabi Muhammad. Tak ada. Jadi, orang tu bukan Nabi. Tak akan ada Nabi selepas Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad tu Nabi yang terakhir. Okey? Nabi yang last sekali. Tak akan ada Nabi lagi lepas Nabi Muhammad. Okey, boleh? Okey, sekarang kita tengok rukun Islam yang kedua. Okey, ni yang kita belajar hari ni, iaitu solat. Rukun Islam yang kedua adalah solat. Kita sebagai orang Islam wajib solat 5 waktu sehari semalam. Okey, wajib solat 5 waktu sehari semalam. Yang pertama, solat subuh. Solat subuh ni pagi-pagi. Awak bangun daripada tidur, pagi-pagi, gelap lagi waktu tu, solat subuh. Solat subuh 2 rakaat. Okey, selepas itu yang kedua adalah solat zuhur. Solat zuhur ni tengah hari, lepas awak dah habis kelas tu, awak makan tengah hari, lepas tu awak solat zuhur. Solat zuhur 4 rakaat. Okey, yang ketiga solat asar. Solat asar,
Petang-petang, selalunya waktu awak main tu, petang-petang tu sebelum awak keluar main, awak kena solat asar dulu, sama juga 4 rakaat. Seterusnya, yang keempat adalah solat maghrib. Solat maghrib ni waktu ni dah gelap dah, dah malam. Tapi dia baru-baru je macam baru nak malam lah, macam tu. Solat maghrib 3 rakaat. Okay, 3 rakaat. Dan yang terakhir, yang kelima, solat yang terakhir malam-malam sebelum awak tidur, solat isyak. Okay, namanya adalah solat isyak. Solat isyak pun sama 4 rakaat. Okay, 4 rakaat. Okay, jadi kita wajib solat semua ni. Kalau ibu ayah awak, umi abi awak ajak solat, jangan malas. Waktu awak umur kecil-kecil ni lagilah awak nak kena belajar solat, kena rajin solat. Kalau kita solat, Allah sayang, dapat pahala. Sebab benda ni adalah benda yang Allah suruh. Allah kata kita sebagai orang Islam kena solat, wajib solat. Okay, jadi daripada kecil kalau awak dah rajin solat, nanti bila awak makin besar awak dah biasa solat. Tak payah disuruh pun. Kalau macam sekarang mungkin ibu ayah awak suruh, abang mari sini ikut umi solat, ikut mama solat. Okay, jadi awak pun malasnya tapi pergi juga. Okay, tapi nanti lama-lama bila awak dah besar, awak tahu benda ni wajib awak buat, tak payah dah ibu ayah awak nak panggil. Awak yang tahu sendiri, dah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah kena solat ni, awak dah tahu sendiri, awak boleh ambil wuduk sendiri, boleh solat sendiri. Okey? Okey, seterusnya yang ketiga, rukun Islam yang ketiga adalah, tengok ni gambar apa, kenapa ada pangkah dekat gambar makanan ni? Sebab rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Okey, puasa ni boleh makan ke tak? Siapa tahu puasa boleh makan ke tak? Saya tak boleh makan. Tak boleh. Okey, betul. Okey, puasa boleh makan waktu buka je. Okey, kita puasa waktu bulan apa? Siapa tahu? Kita puasa bulan Ramadan ke Syawal ke Muharram ke bulan apa? Ramadan. Pandai. Kita puasa bulan Ramadan. Okey, ni puasa yang wajib. Puasa yang wajib ni puasa bulan Ramadan. Okey, jadi puasa bulan Ramadan ni dah nak dekat dah. Sekarang ni kita dah nak puasa dah. Sekarang kita bulan 2. Okey, kita akan berpuasa insya-Allah bulan 4. Okey, bulan 4 ni nanti kita akan puasa bulan Ramadan. Sekejap je masa berlalu. Okey, puasa bulan Ramadan ni berapa hari? Puasa bulan Ramadan ni sebulan bersamaan 30 hari. Mula-mula mungkin awak rasa lamanya puasa sampai 30 hari. Tapi bila kita puasa ni sebab Allah, sebab kita wajib, Allah kata kita wajib puasa. Bila kita buat sebab ikhlas, nak dapat pahala, nak Allah sayang, kita tak rasa pun puasa tu lama. Kita rasa macam biasa je. 30 hari tu rasa macam 2 hari je puasa. Sebab puasa ni seronok. Dia dapat bersihkan hati kita, bersihkan tubuh badan kita. Sebabnya dalam setahun ni kita makan macam-macam benda-benda yang tak tahulah apa dah ada dalam perut kita. Jadi Allah nak kita bersihkan balik badan kita supaya kita bila kita berpuasa, kita tak makan kan dari pagi sampai petang. Nanti maghrib baru kita makan. Jadi kuranglah sikit makanan-makanan yang masuk dalam perut kita tu. Awak selalu makan jajan lah kan. Kalau awak makan jajan tu tak elok. Lepas tu makan benda-benda yang kita tak tahu. Banyak sangat benda yang kita makan. Jadi sebab itulah kita kena puasa untuk bersihkan hati kita. Untuk kita sedar macam mana orang miskin dia hidup. Kalau orang yang tak berkemampuan tu, kita selalu hari-hari cukup ada makan, ada nasi, ada ayam, ada udang. Tapi Allah nak kita belajar waktu kita puasa tu macam mana keadaan orang yang tak mampu, orang yang tak ada duit. Dia hari-hari tak ada pun makan ayam. Kadang-kadang tak dapat pun nak beli ayam sebab tak ada duit. Apa
Apatah lagi nak beli udang. Udang lagilah mahal. Dia kadang-kadang makan nasi, ikan je. Ha. Itu pun dia cari yang paling murah. Jadi, bila kita berpuasa, kita akan rasa kita akan faham keadaan orang yang kurang kemampuan, tak ada duit. Macam mana hari-hari diorang? Kita akan rasa bersyukur dengan diri kita sebab hari-hari kita punya makanan cukup. Hari-hari ada makanan yang sedap-sedap. Okay, jadi sebab itulah kita kena berpuasa. Okay, untuk seterusnya, rukun Islam yang keempat, awak boleh tengok gambar tangan tu kat buku awak. Okay, dekat gambar tangan tu ada duit. Ada duit. Kenapa ada duit? Okay, sebab rukun Islam yang keempat adalah membayar zakat. Ya, betul. Membayar zakat. Bayar zakat ni guna duit. Okay, kita bayar zakat guna duit. Dan kita bayar zakat ni bulan apa, Ustazah Nurul? Okay, bayar zakat ni sama macam waktu kita puasa, iaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebelum kita raya kat bulan Syawal. Sebelum kita raya, ayah awak kena bayar zakat. Selalunya yang bayar zakat ni bukan awak. Awak tak tahu apa-apa pun. Yang bayar zakat ni selalunya ayah awak, abi awak, papa awak yang bayar zakat. Okay, zakat ni dia akan bayarkan untuk ibu awak dan juga awak, adik-beradik awak. Okay? Bayar zakat ni, kenapa kita kena bayar zakat? Ni pun sama, kita nak bersihkan harta kita. Harta kita tu duit-duit kita. Macam ibu ayah awak kerja kan, dapat gaji, dapat duit. Jadi kita nak bersihkan harta kita selain daripada kita nak membantu orang miskin. Selain kita nak bantu orang yang tak kemampuan, kita akan bayar. Nanti bila kita bayar zakat tu, kita bayar dekat orang yang kutip zakat tu, orang kutip zakat tu dia akan agihkan kepada orang-orang miskin. Supaya nanti dia adalah duit untuk belanja dia seharian. Okay, jadi zakat ni kita dapat sucikan hati kita dan juga sucikan harta kita supaya gajinya lebih berkat. Okay, duit-duit kita yang ada banyak tu supaya lebih berkat. Okay, jadi kita akan bayar zakat bulan Ramadan. Kalau awak pernah nampak lah, dulu waktu kita puasa kan kita boleh pergi masjid, kita boleh pergi surau. Tapi sejak COVID, sejak ada COVID-19 ni, COVID-19 ni, kita tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau. Kita solat terawih dekat rumah. Jadi kalau dulu-dulu, kalau awak pernah ikut ayah awak pergi masjid, okay, waktu dah nak dekat raya tu selalunya akan ada satu kaunter. Kaunter tu maksudnya ada meja, ada kerusi dan ada orang yang jaga dekat situ untuk bayar zakat. Jadi waktu tu ayah awak akan pergi dekat situ untuk bayar zakat dan salam. Okay, sebab zakat ni kita kena salam, bagi duit dan adalah ayat-ayatnya, okay, untuk bayar zakat. Okay, seterusnya rukun Islam yang terakhir adalah gambar yang terakhir ni gambar, siapa tahu gambar apa? Gambar Kaabah. Gambar Kaabah, iaitu kita kena menunaikan haji. Okay, buat haji di mana? Di Malaysia ke? Di Mekah. Tak ada buat haji dekat Malaysia. Buat haji ni mesti dekat Mekah. Dekat Mekah ni gambar Kaabah yang warna hitam, awak boleh tengok tu. Tu nama dia Kaabah. Okey, buat haji ni bila ya. Buat haji ni bila, Sasa Nurul? Buat haji ni bila ya. Lepas bulan okey, kita kan ada raya puasa kan? Raya kita panggil hari raya. Okey, hari raya tu bulan Syawal. Okey, lepas tu kita ada lagi satu hari raya. Hari raya Aidil Adha. Hari raya Aidil Adha ataupun kita panggil hari raya haji. Okay, hari raya haji ni selalunya hari raya yang sembelih lembu. Hari raya yang awak akan ada orang yang akan sembelih lembu, sembelih kambing. Jadi orang yang pergi haji ni dia akan pergi sebelum sembelih lembu. Sebelum hari raya haji tu dia akan pergi dekat Mekah. Ya, siapa yang pernah pergi tu? Seronoknya.
Okey, Saza pun tak pernah sampai lagi. Saza nak sangat pergi tapi belum ada rezeki. Jadi awak yang dah pernah pergi tu, awak kena banyak-banyak bersyukur. Bersyukur dengan cara apa? Dengan ucapkan Alhamdulillah sebab yang dah pernah pergi ikut ibu ayah awak, ikut nenek awak, atuk awak, awak antara insan, awak antara orang yang terpilih untuk menjejakkan kaki ke Mekah. Ke Mekatul Mukarramah ni, rumah Allah. Tempat ni orang Islam nak sangat pergi. Semua orang Islam nak sangat pergi. Tapi hanya orang yang terpilih dan yang mampu sahaja. Okay. Jadi waktu haji ni, apa yang kita akan buat adalah selalunya orang Islam akan keliling mengelilingi Kaabah. Okay, mengelilingi Kaabah. Dan kalau dulu awak kalau awak pernah tengok dekat dalam TV, okay, dekat dalam TV selalunya orang yang pergi haji ni dia akan sebut perkataan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kalau awak pernah tengok dekat TV, itu adalah orang pergi haji. Itu adalah lafaz orang pergi haji. Dia akan pakai telekung. Kalau yang perempuan akan pakai telekung. Ya. Ustazah. Ya, kenapa? Okey, boleh. Ya, pergi tandas. Okey, boleh. Okey, Ustazah sambung tadi. Okey, waktu pergi haji, yang perempuan akan pakai telekung warna putih dan yang lelaki akan pakai kain ihram. Dia akan pakai kain ihram. Dia tak pakai baju macam kita dekat sini. Dekat sini kita pakai baju kan, baju Melayu, baju raya tu kan. Tapi kalau orang yang pergi haji untuk lelaki, untuk ayah kita, dia akan pakai kain saja. Kain tu akan diselitkan dekat celah-celah ketiak ni. Tu kita panggil kain ihram. Okay, kita panggil kain ihram. Okay, jadi itu adalah menunaikan haji di Mekatul Mukarramah. Okay, jadi itu antara rukun Islam yang kita belajar hari ni, iaitu yang pertama tadi, rukun Islam 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, bayar zakat. Dan yang terakhir adalah haji. Okey, jadi solat tadi rukun Islam yang keberapa? Okey, kena ingat solat rukun Islam yang kedua. Solat rukun Islam yang kedua. Okey, sekarang ni semua orang buka muka surat 8. Okey, awak buka muka surat 8 yang ada gambar, yang ada gambar warna putih-putih ni. Buka muka surat 8. Okey, buka muka surat 8 yang ni. Okey, cari yang ada gambar banyak-banyak ni. Okey, pegang pensel. Awak kena buat sekarang latihan. Okey, cari muka surat 8. Dah jumpa ke? Muka surat 8. Pegang pensel. Buku mana? Buku fiqh solat. Buku fiqh solat tu yang ni warna biru. Tak tahu awak dah ambil ke belum. Yang buku ni baru dibagi minggu lepas. Gambar orang solat ni, gambar keluarga solat. Nampak ke buku fiqh solat? Ada gambar satu keluarga solat. Okey, boleh buka muka surat 8. Okey, buka muka surat 8. Dah ke belum? Okey, awak boleh. Siapa tu? Tolong tutup mikrofon. Sufi, tolong tutup mikrofon. Okey, sekarang awak semua buat muka surat 8. Awak kena buat apa? Awak kena letak nombor ikut urutan. Letak nombor ikut urutan. Okey, yang mana satu? Nombor satu. Rukun Islam yang pertama apa dia? Tadi kita belajar letak nombor satu. Rukun Islam yang pertama,
Mengucap dua kalimah syahadah. Muka surat. Ah, ya, yang tu. Yang ada nombor-nombor tu. Okey, buat yang tu sekarang. Yang ada nombor-nombor tu. Okey, yang ada bulat-bulat tu. Okey, yang pertama mengucap dua kalimah syahadah. Cari gambar yang pertama, buat nombor satu. Rukun Islam yang pertama, dia sebut Ashhadu an la ilaha illallah. Okey, letak nombor satu dekat gambar mengucap. Okey, cari gambar mengucap, letak nombor satu. Dah ke? Dah. Okey, nombor dua. Rukun Islam yang kedua kita belajar tadi apa? Solat. Okey, letak nombor dua dekat gambar orang solat. Letak nombor dua dekat gambar orang solat. Dah ke jumpa tak? Dah. Okey, bagus. Okey, rukun Islam yang ketiga. Siapa ingat? Lepas solat apa? Rukun Islam yang ketiga? Zakat. Bukan zakat. Yang ketiga, puasa dahulu. Puasa. Ya, betul. Gambar puasa. Gambar makanan. Ah, yang ada gambar dia baca doa tu. Tu adalah gambar waktu dia nak buka puasa. Letak nombor tiga. Yang bawah sekali, letak nombor tiga. Dah? Okey, rukun Islam yang keempat. Siapa ingat lepas puasa apa dia? Zakat. Ya, baru betul. Nombor empat zakat tu. Yang gambar atas tu. Gambar zakat nombor empat. Bayar zakat yang dia bayar duit tu. Letak nombor empat. Okey, letak nombor empat dekat bayar zakat. Dan yang kelima, yang terakhir adalah. Rukun Islam yang terakhir adalah menunaikan haji. Gambar Kaabah. Letak nombor lima. Haji. Ya, letak nombor lima dekat gambar haji, gambar Mekah, Kaabah. Okey, dah ke belum? Dah. Okey, dah eh. Okey, Alhamdulillah. Okey, tengok balik buku awak tadi. Apa dia? Ah, boleh. Ah, boleh. Okey, Syaza punya masa dah habis. Sementara awak, kalau ada guru yang belum masuk, awak tunggu boleh kala. Tapi kalau dah ada, boleh keluarkan buku seterusnya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih Satu Maliki. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Assalamualaikum. Bye. Bye. Okey, insyaAllah. Bye.